Saya juga agak rasa kecewa karena kebiasaannya kita adakan di halaman mana-mana masjid yang jadi tuan rumah. Tak ada halangan, tak ada sekatan daripada jawatan kuasa masjid atau penduduk-penduduk yang ada di kawasan-kawasan yang berkenaan. Jadi inilah pertama kali kita agak rasa terkejut kerana sekatan dikenakan. Walaupun saya masih lagi menjadi ahli parlimen, kalau dilihat agak masjid di Paguh ni, tak ada satu pun masjid yang tak dapat bantuan daripada saya. Ada tak? Baik masjid lama ataupun masjid baru, maklumlah tempoh lama. Tujuannya ialah tidak lain dan tak bukan supaya kemudahan untuk umat Islam beribadah itu diberikan perhatian. Baru ini saya berada di Pulau Pinang 3 hari yang lepas untuk menghadiri majlis berbuka puasa anjuran PPBM Parti Bersatu Kita di Balik Pulau. Dibuat di masjid, dan dalam majlis itu juga hadir imbalan yang dipetua Majlis Agama Islam Pulau Pinang daripada Parti Keadilan Rakyat. Juga hadirlah Ketua Menteri Pulau Pinang Kuan Eng daripada Parti Tindakan Demokratik ataupun DAP. Jadi bila berita Datuk Tahir beritahu kita tak dibenarkan menggunakan halaman masjid dan juga masjid untuk tujuan ibadah seperti sembahyang sebagai contoh, imbalan yang dipetua yang di Pulau Pinang itu dalam ucapan berkata, di Pulau Pinang kami tak ada sekatan begitu. UMNO nak pakai pun boleh pakai. Kerana di Pulau Pinang, UMNO menjadi pembangkang. Pasal dia kata ini dah untuk tujuan penyatuan dan perpaduan umat. Jadi saya rasa malu juga. Orang kata DAP menentang Islam. Tapi di Pulau Pinang, DAP memberikan ruang yang luas supaya rumah seperti rumah ibadat masjid ini dapat digunakan untuk memupuk perpaduan umat. Dan tak kira lah daripada kalangan Islam atau juga yang hadir di situ bukan Islam. Jadi ini suatu contoh yang baik. Saya teringat baru-baru ini pun saya pergi menunaikan umrah. Sekarang waktu kita berada sini, ramai orang berada di Mekah. Tak ada yang jaga depan pintu Kaabah ataupun pintu Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi yang tanya awak ni UMNO ke PAS. Kalau PAS tak dibenarkan masuk ke, UMNO tak dibenarkan masuk. Padahal dalam situ daripada seluruh dunia, ada daripada parti apa-apa sekalipun datang untuk menunaikan ibadah. Dan dalam masjid kalau bulan puasa ni disedekahkan dengan berbuka puasa formal. Saya waktu pergi pun hari tu ada orang sudah puasa, dia tempat yang saya duduk tu dihidangkan juga dengan korma kerana dia pergi ada sebahagian jemaah yang agak berpuasa. Pasal itu adalah masjid dan tujuannya tidak lainlah untuk menunjukkan bahawa Islam inilah agama yang cukup baik.